Selamat datang ke channel Pelan Pelan Kayuh. Kalau korang baru dalam channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tu. Boleh follow juga aku punya FB dengan juga Instagram. Kalau video ni ada manfaat, jangan lupa tekan butang like dan juga share dengan kawan-kawan lain. Sebenarnya aku dah lama juga tak post video dekat dalam aku punya channel Pelan-Pelan Kayuh ni. Bukan pasal apa, pasal terlalu sibuk. Last aku punya video aku upload lebih kurang dalam 3 minggu yang lepas. Okay, jadi apa yang aku buat baru-baru ni, aku ada post dekat dalam YouTube channel aku. Aku ada buat undian lah, ada 3 tajuk. Dalam 3 tajuk tu sebenarnya yang paling tinggi dapat apa nama undian adalah tajuk macam mana nak baiki gear yang rosak. Tapi malangnya aku terpaksa tangguhkan video tu dulu sebab kejap lagi aku kena outstation pergi ke Sabah. Jadi memang aku tak sempat nak tunjuk korang macam mana nak buat nak baiki gear basikal ni. So apa yang aku buat, pasal aku dah janji aku nak upload juga video minggu ni, aku ambil the second highest punya undian, iaitu kamera terbaik YouTuber. Baru-baru ni aku pun ada yang post pasal macam mana nak buat duit, macam mana nak daftar dan sebagainya. Dalam tu pun memang aku ada sebut aku nak share juga kamera yang biasanya bagi aku lah yang terbaik untuk YouTuber. Kamera ni sangat penting pasal itulah yang akan tangkap kita punya video dan sebagainya. Sebenarnya tak ada satu jawapan yang khusus pun kamera apa yang patut yang terbaik untuk YouTuber. Kalau korang tengok dalam video aku yang sebelum ni, nanti aku letak link kat atas ni, aku ada share apa kamera-kamera yang aku gunakan. Tapi untuk mereka yang beginner yang baru, okay, aku nak recommend satu kamera yang aku dah guna dekat 2 tahun aku, setahun setengah macam tu, iaitu kamera Sony Alpha 5100. Okay, kamera ni. Now, kamera ni aku model ni sebenarnya dah tahun 2014. Tapi sekarang 2019 aku rasa masih lagi relevant dan masih bagi aku lah terbaik sekali. Kalau korang mampu beli, masa aku beli dulu harga dia dalam 1008. Aku rasa sekarang ni mungkin lah aku ada 1006, 1007, mesti harga dah turun sikit kot. Tapi korang check lah sendiri nanti. Apa yang aku suka pasal kamera ni? Number one, dia mirrorless. Mirrorless ni dia sangat nipis. Jadi korang nak bawa ke mana-mana pun tak ada masalah, senang. Macam ni nak masuk dalam poket, tapi poket yang besar sikit lah, pun dah selesai. Lagi satu apa yang aku suka ialah dia punya lens ni. Okay, lens dia ni boleh tukar. Jadi tak ada masalah. Okay, kalau korang rasa korang nak pakai lens yang lebih canggih ke apa, boleh buka dan korang boleh tukar. Selain daripada saiz dia yang compact, okay, dia compact maknanya dia nipis, lepas tu lens dia boleh tukar. Dia ada satu ciri-ciri feature yang paling aku suka ialah dia ada flip screen. Flip screen ni, bila dia flip screen, okay, contoh dia macam ni. Kita bila kita nak tangkap gambar ataupun tangkap video, dia ada touch screen. Kalau macam aku nak tangkap gambar, aku tekan je, automatik dia akan bagi 3 second. Dan dia akan tangkap gambar. Dan juga bila korang nak fokus, bila korang tangkap video. Okay, sekarang aku tukar dekat video pula. Jadi korang akan dapati video ni, kamera ni dia tengah fokus dekat muka aku. Belakang sana tu tengah blur. Bila aku nak fokuskan dekat belakang tu, apa yang aku buat, aku cuma perlu tekan dia punya screen. Bila aku tekan dia punya screen aja, dia akan terus fokus dekat dia akan fokus dekat kamera yang belakang tu lah. Ini lah. Alamak, malu aku nampak pakai benda ni aja, lepas tu aku tak sangkut dengan apa benda ni. Lagi satu apa yang aku suka dengan kamera ni, sebagai kalau korang nak buat vlogging ataupun nak jadi YouTuber, benda yang paling penting sebenarnya bagi aku lah, bukanlah sangat kualiti gambar ataupun kualiti video tu. Penting, tapi jangan, tak perlulah sangat terlalu canggih.
Tapi bagi aku apa yang paling penting ialah dia punya sound. Okay, dia punya audio tu is very important. Bagi aku, okay, apa nama kamera Sony Alpha 500 ni, dia punya audio ataupun recording dia is very good. Kalau korang tengok dalam kebanyakan video aku, aku tak ada guna apa recorder lain selain daripada apa yang ada dekat dalam ni. Apa yang aku suka lagi satu, bila aku kayuh basikal kan, okay, biasanya aku akan buka flip dia punya screen ni, okay, bila aku buka, jadi angin dari depan dia apa nama takkan masuk dekat dalam dia punya tempat rekod ni, jadi kurang dengar apa ni bunyi bising angin. Itu sebab tu aku suka ni. Jadi kalau korang pakai yang ni, bagi aku tak perlu nak ada voice recorder yang lain. Dia memang tak ada jack, okay, microphone jack dia memang tak ada, okay. Tapi kalau korang rasa dia punya tempat recording audio dia ni tak cukup bagus, then korang just supplement je lah dengan recording audio yang lain. Lepas tu masuk bila time nak edit, korang syncan balik. Itu je yang korang perlu buat. Tapi bagi aku apa yang kelemahan pada Sony ni, dia cepat panas, okay. Kalau korang record lebih daripada say mungkin dalam 11-12 minit macam tu, dia akan jadi panas. Jadi bila dia panas, dia akan off sendiri, okay. Tapi selain daripada tu, aku tak nampak apa kekurangan pada Alpha 500 ni. Bagi aku, Sony Alpha 500 memang satu kamera yang bagi aku kalau beginner punya level, inilah kamera yang terbaik. Sebelum aku habiskan video ni, aku nak pesan kepada mereka yang baru nak mula apa ni buat vlogging ataupun nak jadi YouTuber ni, jangan habiskan banyak sangat duit untuk beli terlalu banyak equipment, okay? Start sikit-sikit dulu, pelan-pelan kayuh dulu, okay? Beli benda-benda yang basic dulu, yang penting boleh korang buat video. Sebenarnya selain daripada video, selain daripada kamera ni, kalau korang tak mampu, korang pakai apa nama korang punya handphone yang ada pun dah boleh dah sebenarnya. Okay, macam sekarang ni, yang ni aku pakai aku punya iPhone je untuk buat video ni pun jadi kan. Yang penting message sampai, content ada dan message aku kepada korang sampai. Itu yang penting. Aku harap korang siapa yang baru nak mula jadi YouTuber ataupun mula nak buat vlogging ni, korang dapat manfaat daripada video ni. Dan aku harap korang akan berjaya. Kalau perlukan apa-apa nasihat ataupun ada apa-apa benda nak tanya dekat aku, apa yang korang buat senang saja, sama ada korang komen dekat bawah tu ataupun korang boleh follow aku punya IG, aku punya FB dan PM aku melalui akaun-akaun tu. Kalau korang rasa ada lagi kamera yang lebih menarik untuk digunakan sebagai YouTuber yang beginner, jangan lupa komen dekat bawah tu, sama-sama kita bincangkan. Okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang.